era filem kan. Kalau era pelakon, salah-salah satu pelakon yang isteri filmkan. Boleh ke isteri bercakap profesional? Tak ada masalah, because sebelum ni pun untuk Jejak Man 2 sebenarnya salah satu karakter yang di offer adalah untuk dia. Tapi dia kebetulan lepas cerai. Okay. Kebetulan date tu jatuh pada hari dia nak berkahwin. First date of shooting masuk Selangor lah. Memang salah satu karakter dalam Jejak Man. Merong pun dipanggil juga kan? Merong pun saya panggil, clash date juga. Tak ada masalah. Seterusnya kita bersama dengan temukan untuk Mimi. Betul ke ramai orang kata Abang Adri garang dan selalu gaduh? Betul. Itu menurut legenda. Sebab muka comel lawan dengan Mimi ni kan. Saya rasa betul lah. Sekarang tak lah kot. Sekarang tak lah kot. Sama je lah. Sejak dah berumah tangga dan ada anak, saya rasa saya tapi Andy gaduh dengan adik-beradik je tau. Dengan orang luar dia lembut. Baik. Seterusnya, Hana. Hana? Semua orang tahu yang Yusri KRU menghidapi penyakit tulang. Okay, so dengan penyakit tu ada tak gangguan masa Abang Yusri buat kerja ke apa ke? Salah satu sebab kenapa saya kadang-kadang saya sakit is because kalau saya lama bekerja lah, bukan pasal penyakit. Saya duduk lama buat kerja komputer, memang kadang-kadang tangkap badan juga lah. Jadi bukan sakit tulang. Skor dia tak boleh tahan. Terus je, kita bersama dengan Eddie. Abang Yang mana Bendri 8. Kadang-kadang ada masa-masa dia bab-bab yang saya banyak berkongsi bab kerja ialah dengan Norman. Tapi dengan bab peribadi macam kalau you know minat muzik, kadang-kadang kita pasal kami share benda-benda yang interest yang sama dengan Yusri. Jadi bila profesional dengan Norman, bila peribadi dengan Yusri. Mana lagi senang nak bercerita? Norman masalah dia tak nak berhenti cerita kerja. Memang pun. Pukul 3 pagi orang nak tidur kan. Terus apa ni ingat kan adalah good night ke apa kan. Ni esok meeting yang pukul 11 kan. Dia tak boleh off masalah dia. Yusri ni dia personal sikit. Jadi kalau not bila-bila tengah tak sihat ke call macam semua kan. Norman tak ada. Dia very kerja. Dia masa kau sihat ke tak, jangan claim lah. Dengan claim kau pergi klinik bayar sendiri. Dan macam itulah. Macam. Okay, seterusnya kita bersama dengan Lan. Tepukan untuk Lan. Itu kan Abang Norman. Adalah saya nampak Abang Norman apa bawa kereta warna merah. Kereta apa tu? Itu kuda kesayangan saya sekarang. Kereta apa tu? Adalah kereta sport. Kau jangan peminat tanya tak baik tau kau. Jawab. Sila jawab Norman. Ferrari dah Spider. Ferrari Spider dek. Tanya siapa lagi? Ada lagi. Kat Abang Yusri pula. Ada juga saya nampak warna biru. Warna biru. Apa tu bang? Kita warna biru. AC kita sarang. AC tak kita tanya lepas ni. Yusri kita apa sih warna biru ni? Betul lah. Apa dia? Tak dengar kan? Kita apa? Aduh, kita sport juga. Kita sport. Dia lembu. Gambar lembu kat depan. Lamborghini? Ya. Kalau ada Abang Norman warna merah, Abang Yusri warna biru, Abang Adri warna putih gitu. Maksud you main warna putih ke yang warna cik? Yang warna? Ezi, senang nak cakap selesa boleh bawa kami ke tempat A ke tempat B adalah cukup lah. Tapi kereta apa yang selesa? Banyak kereta selesa ni. Banyak kereta yang selesa. Saya punya tak macam dia orang. Kereta biasa. Kereta sorong dia. Tak, diorang mana tahu diorang nak tanya Henry. Bak, kalau kau tak jawab rancangan ni sampai kaya haji tahun depan ni, tunggu jawapannya. Yelah, Isi jawab dulu. Apa dia? Isi jawab dulu. Saya jawab apa? Kereta. Saya nampak ada kereta isi buat kereta warna hitam lah isi. Warna hitam? Ada? Gen tu? Tak ada. Yang lain satu tu? Yang lain. Import spot juga ni. My spy. My spy.
Dahlan sebelum bersangkut paut dengan aku, lah dah sudah lah. Kau tak tanya lah. Tepi. Tepi. Setelah terima kasih buka tuan Dahlan. Okay, kita. Jawab. Kita mentang korang main geng. Okay, kita bersama dengan anda. Posh kan? Posh kan? Saya punya rumah memang ada posh dia untuk letak kereta. Seterusnya temukan untuk Sheila. Untuk Abang Norman. Abang Norman kan seorang yang berjaya sekarang. Kenapa Abang Norman tidak bersanding sehebat Abang Yusri? Oh, yuk. Saya sebenarnya pasal bisnes tu memang saya suka, bukanlah suka lah, kira kita menceritakan apa-apa produk-produk kita dan sebagainya kan. Tapi pasal peribadi saya suka low profile. So jadi dalam hal kahwin-kahwin ni semua sekali, saya lebih suka kalau boleh, kalau orang tak tahu pun lagi senang. Saya dengan Norman mengahwini orang yang bukan selebriti. Ha. Jadi kita terpaksa fikirkan apa mereka, pendapat mereka yang isteri kami lah. Yang mereka mungkin tidak mahu ke depan. Dia pun low profile juga. Jadi mereka, untuk pengetahuan Nancy, Norman bertemu dengan Sherin ialah pada pernikahan saya. Oh. Jadi dia sepupu dengan isteri saya. Okey. Mereka ni bukannya kalau mereka tak suka di public ataupun sebagainya, cuma mereka rasa kami ni hak milik masyarakat, jadi mereka tak mahu mengganggu tugas kami dalam. Very sporting wife. Dan kita akan bersama dengan mereka sebentar saja lagi. Tapi sekarang ni kita akan bersama dengan dua orang selebriti, iaitu Mawi dan juga Diana. Daniel yang akan menyanyikan lagu soundtrack Magica, iaitu tajuknya Penyembuh Rindu. Jadi jom kita saksikan Mawi dan juga Diana. Ada di sana, ku dapat rasa kehadiranmu, walau hanya di dalam hatiku, ku merindumu selalu. Pelik juga tapi ku pun rasa, bagai kau berdiri di untuk Norman Yusri dan juga Henry.